Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Puan Maharani, optimistis PDIP mampu menjaga dan mempertahankan jumlah suara pemilih di Jawa Tengah pada pemilu 2024 mendatang. Puan berharap pemilu harus dilakukan dengan baik dan lancar, serta tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, karena kita optimis Jawa Tengah masih bisa kami jaga, kami pertahankan suaranya. Semoga apa yang akan dilakukan, ya kita sesuai dengan harapan bahwa kita akan bertanding secara adil, ayam menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga pemilu harus bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan tidak memecah belah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga Indonesia tetap besar. Mengamankan soal suruh gimana, Mbak? Ya banyak persoalan, banyak juga strategi, ya namanya strategi rahasia. Kalau Solo, Mbak, gimana, Mbak? Khusus Solo, Mbak? Semuanya strategi rahasia.